Faham, jadi ini pun enak. Iku dawuh Nabi lho, boten dawuh kula. Wong ngelau di bojone niku sedekah. Lha kok ora sedekah piye sampean saiki pikir. Islam nganti abadi mulai Nabi nganti kiamat itu baru kayak kelon. Mun saiki tak didono, ora baru kayak wiridan, baru kayak kelon. Baru kayak kelon ono turunan. Ono turunan Mustafa mati ono anak. Engko anake mati ono anake. Akhire Islam ila yaumil kiamat. Mulane ketika ana Nabi tanah kaku tanah salu kuwi nek nek nang dhewe anak mergo aku seneng umatku berkelanjutan ila yaumil ya lu karo kali barang enak ya baru kae nganti ngene kok ora wali-wali yo kuwi begitu yo keluar mangan kok ora wali-wali aneh sampean delok daftar ora mlebu mlebu delok yo mangan terus aku berat ya saya mulai ngaji iki dimulai ya wae anggere nglakoni barang ubah niku niati ninggal barang apa haram. Yeah, ninggal barang apa? Mungkin rasa wiridan agak-agak. Mari kita bosan, malah bosan dari pengirat. Misalnya wiridan di semua membuang. Mulanya masyur. Sama tak warai, sama tak senang duit. Tomak ya ada ilmu. Ini masyur ya. Nabi aja pun Nabi suka. Kudikan itu buri-buri. Baru suka mana? Suka, kudikan. Suka mana? Lagi anut yang tengah itu. Warus. Angger melarat alatannya anut Nabi Sinten. Ayo, padahal ceritanya suka. Gudikan, okay. Sugene orang kok terus berakhir, boten boten tengkoran orang ngono, sugene, lasing niru niru terus berakhir tengkoran, rawol niru gudiket dok, beda mau bucu. Nabi ayam niru bareng wes suke, dek niru pas abis, oh pas nopo kau pas tengah malam, niku wonten jaro tuh minta hepin, mengiran senane jadi gue tau kok. Ana mas kok songko, walang kok songko kok miber. Miber dicoba Nabi Dawud disaki teng coba ya entuk akeh coba usahae akeh. Cara sakem ya entuk titik. Nganti fahasa, hasan iku nganti deprok-deprok jupuin. Dinyabe pengeran wa Dawud. Apa ya Pak Yum. Kuwi kawulaku Nabi iku cek raku usih kuwi. Wong wis tak paringi sugih ngono kok dijupuin. Siapa Nabi aja penak. Ya Allah, wa may yashba'u min rahmatika. Sinten sing saged warak sange rahmati jenengan? Ya ora apa-apa. Dene pinter dhewe. Sinten to Gusti sing saged warak sange rahmati? Artine mbok kowe sugih mbleh gedhu ya ora bakal warak sange rahmati Allah. Lan nek nak tomak tak warai, tomak iku ana ilmune. Golek dhuwit iku kurang-kurang. Wong rahmati Allah enggak ada habisnya. Berarti tak warai. Toleransi dikit-dikit paham ya dadi. Jadi faham gitu, terus Allah itu ribet banget, nak ada orang mangan, terus muji pengirat, ngombe muji pengirat. Jadi iso-iso 4 jam itu entek mbak pengirat. Misalnya keeling pengirat teman-teman sungkan, niati ninggal garang maksiat. Mau nangan dulu. Kalau itu anggar esok tangi setengah sekawan, ngopi, ini biar damel lebih ambas. Tak hitung ya bener. Ngopi bahannya damel itu setengah jam. Ya Allah, matur nuwun Gusti, setengah jam ini engkau selamatkan aku dari maksiat. Andaikan setengah jam ini saya ngopi sama perempuan penghibur kayak apa? Kayak apa nasib saya? Terus ngoten tok. Bariku salat subuh kadang ngedong anak rewel. Ya tak syukuri ya Allah matur nuwun Gusti kok kegiatan kula pagi ini ngedong anak dulu. Nak ngedong bojone wong koyo apa? Enggak memang sidaran itu atuh ninggal mati ya. Kamu harus ingat sidaran itu atuh ninggal mati. Lu wong bojone itu berlebihan. Ana wong kukar kukur ning teras dari wong ora salat ora diris Qurane wopo ae lho iku ninggal maksiat blok-blok lumayan tetep. Paham ge? Wong kusnu dene kok ora iso le cah ya Allah ya Allah. Lah apa sing kukur kukur lah ora diat ngono salat. Sing penting piye wae saiki ora maksiat. Paham ge? Wong lemong liyo kok ora gelem. Lho sampeyan Nabi ati gelem gak ngakoni apike wong liyo. Uron ya, semoga saya ini, ibu piye wae mati kajeng Nabi. Wes aku kar kukur ning teras lah. Udan didelok, terus bariku ngomong udan ngomong sedilu. Bariku ngomong meneh, wah iki sumberan urung cukup. Ngomong dhewe lah wes bes sakune unine kok. Piye wae pasti ku ninggal maksiat. Lah sing diarani taat ku nglakoni perintah ben ninggal. Ya wes ta. Senengane kok bakat ideal. Sore-sore pantasnya wong itu cuban, mau cetak sebagai ngalor hidul. Ibu rancian. Ya. Sementara semua orang mau bawa surat mati atau ke sape? Faham ya? Jadi kunci ini toat itu tunggal lu ninggal nopo. Masih ya. Mengenai ketika ini sebagian ulama pulau mau cetak usul fakih.
sebetulnya hukum mubah itu sudah ada. Sing darani mubah kan dilakoni kena, ditinggal kena. Hakikat hukum mubah itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena setiap Anda melakukan mubah, pasti saat yang sama Anda meninggalkan keharaman, kemaksiatan. Padahal meninggal haram hukumnya wajib. Misalnya kata sekolah mangan. Kalau mangan terus kian Mustafa berjelek singgote terus alhamdulillah orang melok teng Kalimantan. Seneng ya, seneng nggak perlu dipulangkan. Oh, aja urep mana jadi? Gak kesal aja, aja urep. Kucu bisa, saya gak diusir tak, buatan. Saya syukur tau orang untuk kue, gitu. Mau tahu pengiran wes seneng, piwe saat itu ninggal mak. Mula ngalih-ngalih padang nak ketemu kancane tak kok lho cek urip cek iku maksude ngoten niku wadah wonten tiyang alim kula gadah sanad sanging bapak tok gurune wali-walime tiap nak badhe turu mok wiridan ngene tok jare santrine sing mijeti jengko nang ngene tok donya ya ngerti turu jengko nang ngene tok nganti mati nanti nganti kabur sesuk jangan maksude ku piye wiridan kok jeng kok nang ngene tok sesuai si tabel dewi, dunia gak resmi nih, kok kejar tenanan di sini nih, pengiyai tenanan hasil yang ini nih, rata tenanan yang ini nih, orang Islam tahu itu gue nih kaji nabi orang munafik, kemudian timur tuh gue di kiai, malam melo aliran macam-macam, gue lalu sering disuani kiai Gus, ini kesalahan para kiai gue sampai ada aliran gini-gini, lah rumah tamu zaman nabi orang munafik tapi ya, menengah langsung, gitu, lah iya mana nak ngaji gue tenanan, blok. Enak lagi ada motor yang mahu salah nom. Pura itu tujuh, pura kafe kiai, salah negi saya Indonesia, pura aku. Mana umum nongin media masa, minta maaf kepada seluruh kiai saya Indonesia, karena salah satu dah gagal membina umatnya. Tak bersih, kapok. Biasa mampun. Mana mulai saat ini kalau suwon nak ngelakoni mubah yang dalam bedo anak, bedo bujo, ni pun niatin aku ibadah. Nabi nak ngendikan nyuwun sewu kadang nggih rati rapati etis cara wong Jawa. Nabi nyantai nyontokno sedekah ngeten. Niki kula apal hadis. Wa fi buti ahadikum sedekah. Wong ngeloni bojone iku sedekah. Itu ndak etis dalam. Bahkan menurut orang Arab pun ngomong gitu itu ndak etis. Sampai sahabat itu tak kok. Tenane ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Mosok Gusti urusan kelon ono ganjarane. Sahabat aja tanya, mata urusan kelon ono. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan syahwat ada apa? Pahalanya. Terus Nabi membalik. Alaisa law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wisrun. Andikan dia ngeloni bojone wong utawa ngeloni wong nakal, apa ndak dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Nah, mulane nek nglakoni waliane dosa berarti nglakoni sing bener. Nek nah, ispen. Sekeloni kowe nek asal pas gelem lho maksudnya. Tak pas ragu lah, mahu paksa so dilaporkan yang ham saya faham. Dari pemerkosaan, ni tu maksa bujo gelem lu. Pemerkosaan dengan udang-udang. Kalau cocok nanti ni, orang lanang-lanang saya orang urun-urun ni kuben. Orang rata-rata kiai nentang aku lah cocok. Kemudian dia kurang ajar tu, dan orang itu nafas aku itu aman kelon. Kemudian tuju di lebonon sel banyak. Jangan ngancam pisan. Wong wedok dijak sing lanang ra gelem dilaknati malaikat. Waduh. Ora entuk kelon malah ngancam bareng. Faham ya, dene iki mbon enak. Iku dawuh Nabi lho, mboten dawuh iku. Wong ngeloni bojone niku sedekah. Lah kok ora sedekah piye sampean saiki pikir. Islam nganti abadi mulai Nabi nganti kiamat itu baru kaya kelon. Mun saiki tak didono. Ora baru kaya wiridan, baru kaya kelon. Barokai kalau ono turunan Mustafa mati ono anak, gua anak mati ono anak. Akhirnya Islam ila yaumil kiamat. Mulanya ketika Nabi tanah kaku, tanah salu, gua nak nikah nang dia anak. Mudahku seneng umatku berkelanjutan ila yaumil kiamat. Lu barokai barang enak, barokai nganti ini kok rawali wali. Yo gua begitu, keluar mangan kok rawali wali. Aneh sampai. Belok daftar uram lebu, dah mangan terus. Aku berat. Saya mulai ngaji ini dimulai je. Saya ambil ngelakoni barang mubah ni meniati, ninggal barang nopo haram. Yeah, ninggal barang nopo. Mpun rasa wiridan agak-agak. Mari kita bosan, malah bosan dengan pengiran. Misalnya wiridan di semua mewang. Kalau nanti nak kani majet,
anak itu kiai anyaran semangat dari orang. Niki bapak kulo kulo wajah ano atakos sama dia. Opo, mau cokol, gue pun patang itu. Niku song lepas bapak tadi rokok, wajah dia, wong wong rati bapak ramal di bapak, ya puning orang. Makhluk itu kawani, jagung, seram lagi kerikil tu jagung. Walau tengok anak itu gegem, lapuan pun satu kasut. Mestinya kan sito, kulu sito, orang itu ngerasa anak itu tapi kok cepat teh. Lho kok mau cepet gegem iku serapane di bapak sedaya malah repot. Ngono ora kabale ini. Kena niat lan apa to bapak mau kon rokok yo wacana dhewe to sing keluarga. Riyen mbah kula nggih wasiate ngoten bapake bapak kula nang Bandersam nggih wasiat ngoten kan wacana kulo ping 4000 nggih kula waca mbek bapak mbek dulur-dulur. Sing ketahlil umum nggih orang banyak. Standar mau. Ya karena itu tadi itu urusan kita bukan urusan apa. Kulo roh tenan bareng MC-ne muni. Mangkeri disuwun maca kulo ping 4000. Astagfirullah guri-guri lho. Waduh. Pikirane kan kok tak pire wae. Sing ngono wae mali ra mandi to iki. Wes ngono macane gegem gak ngora disuwun sitok-sitok. Dikrawuk niku lho. Bros. Bros. Tak kok iki ya ini. Mpun sing guri pun. Parah. Jadi senengane uang itu saya kira ngel-ngel uang, rasa tamu. No, nak sampaikan kepengen dia. Macam no di hati saya awal dia solikin jatuh lah anak yang soleh. Ibu tonggo, tonggo itu rapati melepuh hati awal adit soleh. Tonggo itu semalam tak ada ni wah, ibu tonggo. Senengane kok mukto hati. Biasa sama. Mana pulau ni gak ada contoh banyak banyak orang jadi wali para pangeran baru kaimangan baru kaimu. Ini dua pulau warai ya. Kali sampean ngumpuli bojo wis dungo standar kan Allahumma janib minas syaiton wa janib minas syaiton marasa kan standar. Tapi sampean kudu sadar, barokah wong ngumpuli bojo lahirlah turunan. Turunan iki sing jaga siklus keberlangsungan populasi umat napa Islam. Lho ibadah sing prospeke koyo ngene kok iso mbok arani trimo mubah iku piye? Saiki sampean ibadah sing prospeke akibat dari ibadah ini melahirkan generasi muslim sing sujud ning pangeran ila yaumil kiamat. Kok mbok anggap biasa-biasa wae iku piye? Mesthi kok kudu bangga. Paham nggih? Tapi ora sakmene wong nak kelon niku ora ngrasakno ibadah, tapi nak tahajud nangis ibadah sami mawon. Kowe iso tahajud nangis ya barokah pakanan, karena kamu sehat bar mangan iso tahajud. Mungkin malah barokah bar ngopi. Tapi jadi terus nobar ngopi naik rokok sih, bareng rokok bisa rong marem telu ha. Terus akhirnya wah akbar azan subuh ya kayak itu wah yuk parah. Pangeran tidak jagungan be, nobo api neraka. Tapi tiang yang rokok yuk kurang ajar. Kalau nanti ditamoni bos baku sangin bujur negur, tiang suka. Jadi kan uang alim lagi dapat melakoni ilmu. Tapi ini ada rokok, nak rokok yuk haram butuh dibakar. Rokok haram kok dibakar nih. Jadi rokok. Jadi di neraka dari bentuk perlawanan terhadap barang mungkar. Dari barang mungkar kudu dibakar terus. Barang mungkar kudu dibakar. Aduh. Yo kok pinter yo, wong pinter. Neraka kan mungkar. Kalau mungkar harus dibakar. Jadi aku sinane ngalem wis, tapi ora iso nglakoni. Semeneng ae kula, mertamu gen kula ya rokok. Tadi kan gen mertamu kedua ketika rokok. Perlu ngelawan barang mungkar gak bisa selawanan dari ngelawan barang apa? Nah, kalau teng kajian gak ngono, dari wong rokok-rokok, dari gus-gus sing rokok luwe ilmiah meneh. Jadi kita ini harus ikut program pemerintah ngurangi rokok. Caranya ngurangi ya dirokok. Malah repot meneh. Kalau rokok itu 10, ketemu Gus Bahak tetap 10 itu tidak ngurangi. Kalau ketemu saya tak rokok, jadi kurang. Harus lagi. Kalah meneng. Saya itu berkali-kali kalah be sarap-sarap. Oh, nombong diutak kelek. Bila barang. Tapi kalau bukan gada utak kelek. Cuma kalau nu gadah cara nih manhat para pangeran dengan sesuatu sing dadi sunnatullah fi ibadah. Dan itu saya bangga. Saya sampai ketemu pangeran, suan pangeran bangga dengan ilmu ini. Saya ulang lagi. Saya itu paling senang menemukan satu manhat metode wong para pangeran dengan sunnatullah fi ibadah. Sali wong seneng kelon.
tokelon jagab ibadah. Mergo dadekno duriyatan thayyiba ila yaumil qiyamah. Wong seneng mangan, mangan dadekno wong kuat salat. Sale wong seneng jagungan mbek kanca, baro kae jagungan mbek kanca ora jagungan mbek wong wedok sing haram. Jadi kalau aku jagungan Pak Mustafa semua ini tak niati masya Allah cak. Wong liat tu jagungan dugem rawang ayu ayu aku atau firman bu alhamdulillah. Jagungan Pak Mustafa matur nuwun gusti sampean kirimi makhluk makhluk yang tidak harap. Empon mata ti delok jagungan Pak Mustafa itu rarisi tapi ini keindahan. Perkarane delok sesuatu yang tidak haram. Ngono kok ora iso mulane. Anu wong tetrena kle. Jenengane dua blek, tapi potongane para pengiran aku dicarane iki ora roh. Saiki tak buka cara ngene cuma turun mbek kula. Awas nambah lakoni rantau royalti. Blek. Lho kula tak gak ana takbir lho, Kang. Kula golek takbir sampai 3 kitab. Niki teng Sahih Muslim teng Mustad Ahmad. Mustad Ahmad 14 juz. Cara sampean goleke wis ngeluh. Orang arah ketemu lah sampean golek. Terang arah tak jamin. Macane ora iso juse wae. Oh, serang arah roh kocoh ya roh. Paling takok rega ni piro gus mana tu? Mangir arah isi ni senani takok rega ni. Serempak musuh selera selera macam tu. Terus kitab Al Minalul Kubro. Ini ku malah Imam Saroni dawuh pakanan tu setingkat solat. Fakadali ke al hukmu fi masyru'iyatil akli was syurbi. Jadi dawuh beliau. Fakama anna sholata masyru'at ila lihuduril abdi fiha bi qalbi ma'rabbi fakadzalika al-hukmu fi masyru'iyatil akli was sholat itu disyariatno ben wong ngeling pangeran begitu juga mangan. Lah ini ndak omong kosong karena tadi saling terkait wong iso sholat barokah mangan wong iso jima yo barokah mangan. Barokah jima ana turunan duriyah thayyibah ila yaumil yo, jadi mulai ngebengi nak ngumpuli bojone ini luar biasa dek. Jadi seneng-senenganlah anda nih. Wah ini meneruskan generasi lah yomil. Ya, tapi bojone kadung mangkel. Tapi ra ini kok koyo kuwe. Ya mbok nak diomongi ngono ya mbok. Ora roh aku nak. Karena ini orang trauma, harus diberi hak napa? Trauma. Paham ya, terus Nabi nyenengulan dan ini. Kalau tambah tua, tambah iman. Nah Rasulullah itu, pancen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok iso wong kok pintere iku. Kulo riyen ya iman, nak nabi wong pinter iman, tapi luwih iman saniki. Lho nggih kok mboten pinter piye? Wong nabi nak ngendikan misalnya gini, tanah kahu cung-cung kowe nak neka. Bariku tanah salu yo nak ngendi anak. Nak iso tak kataru sing akeh. Kulo riyen ya janggal. Iman tapi janggal. Bareng saniki kulo sadar yo. Barokah jima terus terjadi populasi umat. Lah bareng nak mati sami wong soleh sing biasa ngaji kok populasi anake ya wong seneng napa? Lho saiki wong akeh seneng ngaji ku barokah trimo barokah kelon ngono. Lha kok penak maksude? Mulane tapi kowe nang nikah yo engko anak menang akeh. Aku iku bangga anak umatku. Niku jelas. Normale kula nate nyontokno niku kadang tiyang nganti histeris. Contone ngeten iki. Bisa sampean bayang mudune demokrasi lah wis. Demokrasi paling modern. Ini kalau contohnya, ini rumah tenang. Misalnya ini satu kampung, beduan. Beduan itu netral dulu, jangan bayangkan sekarang, dulu netral. Misalnya non-muslim itu 500. Eleng-eleng muslim, non-muslim 500. Yang muslim 500. Jika yang non-muslim itu misalnya di anak 10, 10 atau 500 berapa? 5.000 berarti? 5.000, berarti 50 atau 50.000? Itu di duit orang semua itu 5.000. Sing wong Islam anake mok loro. Berarti tambah 1.000. Berarti sing wong Kristen non muslim dadi 5.500. Sing Islam dadi mok 1.500 plus bapaknya tadi keluar orang tuanya. Itu cara pilkades yo kalah. Wis nganggo hukum demokrasi lah cara pilkades kalah karena 5.000 banding 5.500 banding 1.500. Cara kultur ya kalah. Tentu gerejanya akan lebih banyak. Jagungan yang perapatan non muslim lebih banyak. Saya kena diwalik. Wong Islam sing 5.500, non muslime 1.500. Pilkades yo menang mergo mayoritas. Ning warung yo wong muni alhamdulillah, ning perapatan yo muni apa? Misale gawok masyaallah. Masih wis maksiat lah, misale ora wong ayu. Astagfirullah, kelas makane munine astagfirullah. Tapi artinya gara-gara mayoritas ini kan dominan kan? Gara-gara dominan anak-anak kita ketika TPQ go Quran yo PD karena mayoritas.
Nggih, Bu. Anak-anak kita mau kamu laku gak Quran pede karena mayoritas. Dan ini yang dimaksud Nabi, jika kamu ketemu orang kafir maka pojokkan ke ujung jalan. Dengan sendiri karena kita mayoritas, sing non muslimnya sing minggir kan? Ono tak cilik-cilik gowo Quran. Sing non muslim sing minggir, mergo mayoritas. Coba kalau ndak mayoritas. Sing gowo Quran, amit ge. Mergo sing perapatan wong kafir kabeh. Tapi gara-gara mayoritas sing perapatan gengeng muslim kabeh. Akhirnya sing gowo kitab iku sing apa negerujo? Ngapun terus berdiri lima. Nah, mayoritas beorang mau barokah kayak salon beorang mau nanya, terlalu sulit mau mau nonton. Lepas hibati Rasulullah ketika tanah kahu, tanah salu, tak kataru. Pak ini mubain. Aku kau wong mau pinter yang mau nonton. Ini lagi Rasul pinter dari Rasulullah. Nanti terang nanti lagi pak. Lepas wong mau pinter yang. Lepas jadi kira patonan. Faham ini nonton. Lho nak saiki kok di sini beda, wong Islam wis kakean mau tambahi anak barat juga. Sesuk titip-titip ngomong ngono ae.